Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, pohon berukuran besar yang sudah tua di Sumedang, Jawa Barat tumbang. Akibatnya 4 rumah mengalami rusak parah. Sementara di Situbondo, hujan angin membuat pohon karet berdiameter 120 cm menutup jalur pantura pada Senin siang. Pohon terep setinggi 13 meter tumbang dan menimpa 4 rumah warga di kawasan Makam Pasarean, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Senin sore. Warga bersama petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri bahu-membahu memindahkan pohon dari lokasi. Warga menduga pohon tumbang disebabkan kondisinya sudah lapuk dimakan usia. Ada hujan, ada angin lah ya. Waktu saya lagi unit sepeda, waktu ini apa, benar-benar pusat, gak berubah aja. Waduh, saya kaget juga, mana cucu saya lagi tidur di dalam, gitu, saya mau dibawa. BPBD Sumedang mencatat ada 4 rumah warga yang tertimpa pohon. Sebenarnya tadi kita mendapat laporan dari warga bahwa ada pohon tumbang di sekitaran Pasarean. Itu karena angin tadi ada lumayan cukup besar. Kita mendapat laporan tadi pukul 16.30. Hujan angin di Situbondo membuat pohon karet berdiameter 120 cm menutup jalur pantura. Akibatnya jalur pantura Surabaya menuju Banyuwangi macet total hingga berjam-jam. Petugas gabungan Polsek Kapongan dan BPBD harus berjibaku mengevakuasi serpihan pohon. Sementara petugas lalu lintas memperlakukan buka tutup untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan, CNN Indonesia.